dan tak akan ada kerak. Okay, so ini nasi yang dah masak tadi, dah tunjuk lagi sekali. Hai, okay, hari ni Aina nak tunjuk satu cara untuk kita masak nasi tanpa berkerak dan masak nasi sikit. Sikit-sikit rasanya untuk satu pot je lah, satu pot untuk seorang makan je lah. Sebenarnya bila kita masak satu pot guna apa nama ni, rice cooker, dia akan jadi kerak ataupun memang membazir sebab kerak je keluar. Nasi dia hanya sikit yang kita akan dapat. So ini Aina akan tunjuk cara kita boleh masak nasi sikit tapi kita dapat full nasi tu tanpa kerak. Okay, so nak tahu cara dia? Jom. Okay, first kali apa yang kita kena buat adalah kita ambil cawan dan beras. Beras ni kita letak separuh saja sebab untuk seorang yang makan. Jadi lebih kurang anggaran separuh cawan. Ambil satu cawan, separuh je, cawan kaca. Dan kita basuh beras macam biasa. Basuh beras ni macam biasa je, macam kita masak nasi biasa. Cuma kita hanya menggunakan cawan. Okey. So, lepas dah basuh beras, kita boleh sepet air dia. Macam kita masak nasi biasalah. Biasanya Aina akan suka guna jari je. Kalau Aina guna periuk yang ada sukatan je, Aina akan guna jari juga sebab lebih senang. So sukatan je, you all tahu kan, nak sukat macam mana. Biasa lepas dah sukat, dah anggarkan air dia semua. Kita masukkan air dekat rice cooker kita yang kita nak guna untuk masak ni. So ini Aina guna mini rice cooker. Jadi Aina akan letakkan air kat sini separuh. Letak cawan. Macam over kan. So kita dah letak macam ni, kita akan terus letak dalam rice cooker dan dia akan masak. Okay, so kita tunggu dan tengok apa hasilnya. Okay, so kalau you guys boleh tengok, yang ni dah hampir dah masak. Balik air akan bergelegak tau. So masa air bergelegak ni, kita kena perhatikan lah, kena cek jangan sampai air pun habis. So ini dah hampir masak, dia belum masak lagi sempurna tapi hampir nak masak dah. Sekejap Aina zoom lah sebab di sini tak boleh nak tengok. Nampak tak? Dia macam basah-basah lagi. Okay, so dia takkan ada kerak tau. Dia takkan ada kerak sebab kita masak dekat cawan. Sebab sikit, so dia takkan ada kerak dan dia akan jadi lagi senang nak masak. So kita pun jimat, tak perlu nak membazir beras yang akan menjadi kerak apabila kita masak dalam rice cooker. Okay guys, so ini beras yang dah siap tadi. Nasi yang Aina dah masak dalam cawan. Nampak tak? Okay. So dia dah masak dengan jaya ni. Buat tu. Dalam dia, so Aina akan buka. Aina pegang dengan tisu sebab apa tau, cawan ni panas. Cawan ni panas, so kita akan keluarkan nasi tadi. Aku kan banyak buka sebab Aina letak banyak aku agaknya. Walaupun separuh cawan, cawan ni besar, so separuh cawan pun dah dapat satu apa, satu pinggan lah. Nampak ni? Penuh ni. Boleh lah kalau kata nak makan dua orang. Kalau nak makan seorang mungkin boleh letak sikit lagi sebab cawan ni besar. So inilah dia beras yang dah masak tadi. Ada kerak dan tidak membazir. So yang macam cawan ni, apa ni? Kalau kita masak dengan portion yang kecil dekat rice cooker, memang confirm akan berkerak tau. So inilah salah satu caranya untuk kita masak tanpa kerak. So dah siap, bolehlah makan. Okay guys, so itu je tips dan review untuk hari ni. So
kalau you all nak masak nasi dengan portion yang kecil, you all boleh guna cawan je dan masak dekat rice cooker. Tak perlu masak direct dekat rice cooker sebab nanti akan berkerak dan membazir. So kita boleh guna cawan dan beras dan rice cooker dan tak akan ada kerak. Okay, so ini nasi yang dah masak tadi, saya tunjuk lagi sekali. Sangat banyak yang Aina dapat sebenarnya sebab Aina letak cawan yang ni besar, agak besar. So Aina letak separuh cawan, so dia akan dapat banyak macam ni untuk dua orang. So kalau untuk seorang mungkin you all boleh guna cawan yang lebih kecil lagi. Okay, so itu je untuk minggu ini. Dan kalau ada apa-apa cadangan dan pandangan, you all nak Aina buat konten-konten dan review yang lain, boleh komen dekat bawah dan jangan lupa subscribe. Okay, thank you semua. I gave you my heart.